Hai semuanya, jadi aku kemarinan dapat produk dari Coastal Sense dan aku mau bikin tutorial dari beberapa tutorial makeup dari produk-produk yang mereka kirimin ke aku. So, aku tunjukin ke kalian. Nah, ini aku dapat Elite Brush dan juga aku dapat sample set blush dari mereka. Nah, di sini aku juga dapat brush essentials, kuas-kuas yang kayak gini dan ada satu pen aku enggak tahu apa. Aku juga dapat smoky eyeshadow refill, warnanya kayak lebih gelap gini. Nah, ini buat night. Kemudian ada blush and bronzer palette juga, warnanya cakep-cakep. Ini aku dapat yang satu set Smoky Beauty Collection. Nah, ini lengkap banget. Dalamnya tuh udah ada eyeshadow palette dengan warna yang cakep-cakep banget. Ada juga blush palette. Gak ketinggalan ada concealer palette dan juga brush di dalamnya. Jadi untuk kali ini looknya yang bakal aku bikin adalah Chinese New Year makeup look. Jadi buat kalian yang penasaran, kita langsung mulai aja. Jadi di sini aku ngerapin alis dulu, kemudian aku pakai skincare dan gak ketinggalan alis udah jadi dong ya. Nah, ini adalah set yang bakal aku pakai untuk bikin look kali ini, Chinese New Year look. Jadi kalian yang penasaran bisa lihat aja langsung video aku. Jadi yang pertama aku bakal bahas dari yang ini dulu. Yang isinya ada 36 palette. Dari 36 eyeshadow ini dibagi dua, jadi ada yang shimmer, ada 18 shimmer, ada juga 18 yang matte. So, kalian bisa lihat di sini warnanya cantik-cantik banget. Aku bakal coba bikin Chinese New Year makeup looknya pakai palette yang ini. So, kita mulai aja. Aku kepingin banget nyoba swatch warna-warna yang terang yang ada di eyeshadow ini. Jadi nanti aku bakal swatch kayak warna-warna kuning, hijau, biru, orange, pink, ungu. Jadi aku bakal swatch di tangan aku. Are you ready?